Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial. Apa kabar sahabat Jiro Tutorial? Semoga kabar kalian semua yang baik-baik aja, selalu sehat dan selalu semangat. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi lupa pola di OVO A37. Caranya sangat gampang ya, jadi kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi OVO A37 ini mengalami lupa pola, teman-teman. Jadi kita bisa nanti mengetahui polanya dengan menggunakan yaitu tool Miracle Track, yaitu toolnya itu gratis, nanti kalian bisa download toolnya di deskripsi. Pertama kita harus matikan dulu handphonenya seperti ini. Oke, setelah udah mati seperti ini, pastikan kalian udah install di driver Qualcomm ya, di PC kalian, dan jangan lupa juga install Miracle Track-nya di PC kalian, teman-teman. Oke, setelah itu kita tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersama, lalu sambungkan kabel USB ke HV-nya, teman-teman, seperti ini. Maksud saya tekan tombol volume atas dengan bersamaan dengan kedua tombol volume atas dan bawah, lalu sambungkan HV-nya ke PC dengan menggunakan kabel USB seperti ini, teman-teman. Oke. Setelah sudah tersambung seperti ini, kita langsung menuju ke PC-nya, teman-teman. Oke, pertama kita harus cek dulu drivernya. Kita klik di bagian sini untuk mengecek drivernya masuk ke mode driver mode 9008 mode IDL ya. Kita klik di bagian sini, lalu klik COM sini ya. Klik dua kali. Nah, maka muncul seperti ini, itu menandakan handphonenya udah terkoneksi ke PC ya, jadi drivernya udah terbaca ya. Jadi kalau misalnya belum terkoneksi ke PC, kalian install dulu, pastikan drivernya. Sini kita buka Miracle-nya ya, Miracle Track yang gratis, teman-teman. Kalau kalian belum punya, kalian bisa nanti download di deskripsi saya, nanti saya taruh linknya. Oke, udah muncul seperti ini. Kita klik di bagian ini ya, Android Qualcomm maksud saya. Lalu pilih di sini yang paling di atas ya, seperti ini. Lalu di sini kita pilih Universal Qualcomm-nya. Lalu di sini kita pilih IDL. Kalau nggak dipilih, nggak di atau dibiarin seperti itu juga nggak apa-apa. Lalu kita klik di bagian font di sini untuk memastikan drivernya terbaca oleh Miracle Track-nya, teman-teman, seperti ini. Klik di bagian sini. Oke, lalu klik di bagian di sini, teman-teman. Oke, udah seperti ini. Kita langsung klik start button, maka beberapa detik maka polanya pun akan kita tahu ya, maksud saya. Klik bagian start button seperti ini, lalu tunggu beberapa detik, maka dia akan tampil seperti ini ya. Nah, maka di sini ada keluar kode, yaitu kodenya 45786, teman-teman. Oke, jadi kita lihat handphonenya ya, kita nyalakan dulu. Coba kita nyalakan dulu, teman-teman. Oke, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, dan subscribe itu gratis, teman-teman. Jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya ya. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Bentar ya. Nah, ini kan dia pola seperti ini ya. Jadi kita hitung dari kiri sampai ke kanan itu 1 2 3 4, maka di sini 4 baru 5. Kita geser ke sini, ini 5. Kita geser yaitu 7 ke bawah, berarti ya 7 baru 8 baru 6. Nah, seperti itu. Nah, maka dia akan terbuka ya, tanpa menghilangkan data apapun
begitu foto, panggilan tak terjawab, semuanya pokoknya data yang di handphone ini tidak akan hilang ya, dengan cara seperti ini tadi teman-teman. Oke, udah paham ya. Sini kita coba ulang. Sini di sini berarti 4, di sini kita geser ke sini 5, sini 7, 8, 6 ke atas. Nah, seperti itu rumusnya teman-teman. Oke, sampai di sini saja tutorial ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.